dulu teman-temannya ya. Recording in progress. Nah, terdengar nggak suaranya? Perhatian, duduk siap, gerak. Perhatian, duduk siap, gerak. Hap. Coba dilihat kanan-kiri teman-temannya, dilihat di layar. Nah, kira-kira sudah pada rapi belum ya duduknya? Oke, boleh dimulai, Hafiz? Angkat kedua tangannya. Mengawali. Kegiatan hari ini berdoa di Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zid ilman warzuqni rahman wa rahmati ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, terima kasih banyak Kak Hafiz yang sudah memimpin berdoa untuk pembelajaran hari ini. Nanti di akhir yang akan memimpin berdoa adalah Teteh Hana ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tematik. Tematiknya ada yang tahu tentang apa kira-kira? Perkalian. Perkalian, iya betul, perkalian. Nah, anak-anak, untuk perkalian yang pertemuan kemarin, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang belum mengerti? Tapi sudah ngerti. Alhamdulillah. Kira-kira siapa ya yang belum mengerti ya? Yuk, siapa yang belum mengerti? Avaro sudah mengerti? Abintang sudah mengerti belum? Oke, yang belum kita akan belajar lagi ya. Paham ya anak-anak nih. Yang sudah boleh simak ya. Sekarang silakan siapkan buku tematiknya halaman 26. Boleh dibuka ya. Siapa yang hari ini tematik tidak diambilkan oleh bundanya? Siapa yang menyiapkan buku tematik sendiri? Aku menyiapkan buku tematik sendiri. Oh. Wah, hebat. Ternyata banyak ya yang sudah menyiapkan bukunya sendiri. Ada Teteh. Terus siapa lagi ya? Ada Rian. Ya, Gandira kenapa? Berapa? Halaman 76 ya. Tema berapa? Halaman 76. Ayo ini teman-teman udah. Ya. Tema 76. Boleh dibuka halaman 76? Bentar, kita samakan ya halamannya ya. Saya akan coba bantu buka di 50. Halaman 76. Siapa nih? Sudah? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya. Coba boleh yang masih di mute boleh dibuka mute-nya ya. Ayo. Silakan yang masih di mute boleh dibuka mute-nya. Nah, anak udah pada tahu kan tepuk semangat kan? Tema berapa, Ustazah? Tema 2 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dibuka dulu tema 2. Tema berapa, Ustazah? Halaman 76 ya. Tema berapa, Ustazah? Temanya tema 2, halaman 76. Ya, silakan.
Aku sudah lomba 2 halaman 76. Selesai semuanya. Nah, anak-anak sudah? Sudah. Kenapa sih pas belajar tuh aku tuh selalu aja malas. Kenapa? Siapa yang belajarnya malas? Siapa yang jamada ini? Ya itu. Oke. Okay. Nah, semoga anak-anak bisa melawan rasa malas itu ya, karena kalau rasa malas itu berasal dari, ada yang tahu dari mana? Setan. Dari setan. Setan. Kita harus melawan rasa malas itu. Kalau kewajiban kita hari ini belajar, berarti kita laksanakan untuk belajar ya. Kalau nanti tahfiz, boleh laksanakan tahfiz ya. Oke. Kita tepuk semangat dulu ya, biar anak-anak lebih semangat. Coba tepuk semangat. 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 Oke. Semangat pagi. 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 Allahu Akbar. Yes. Okay. Wah, alhamdulillah. Sekarang anak-anak sudah buka bukunya? Sudah, halaman 76 ya. Kita sama-sama untuk mengerjakan halaman 76. Halaman berapa Ustazah tadi? Halaman 76 ya. Enggak apa-apa kok. Enggak. Iya. Tema 2 ya. Halaman 76. Ustazah izin ke toilet. Ya, silakan ya. Mahin. Silakan yang mau ke toilet ya. Oke, coba diperlihatkan bukunya boleh? Ini perlihatkan bukunya. Nah, oke, siap sudah ya. Kita ke pembahasan yang pertama nih. Coba Ustazah mau tanya, ada yang masih ingat perkalian itu apa? Dikali lipatkan. Ada lagi selain dikali lipatkan? Satunya ada Ustazah. Ya. Kamu udah beres yang halaman 76 tadi tulis. Wah, hebat yang sudah selesai. Alhamdulillah. Aku juga. Raihan juga. Wah, sudah banyak yang sudah selesai ya. Oke, yang belum jangan khawatir ya. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Amira, selamat bergabung ya. Satunya ada 7. Ya, satunya ada 7, satunya ada 8. Nah, tadi coba perkalian itu adalah, ada yang tahu tadi? Penjumlahan yang berulang. Ya, coba satu kali lagi ah. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Coba Ustazah mau tanya ke A'a Rimbun. A'a Rimbun, kalau perkalian itu apa ya tadi? Tadi penjumlahan apa ya? Coba, tadi penjumlahan kira-kira apa ya? Penjumlahan adalah, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, yang Assalamualaikum Ustazah, maaf telat. Waalaikumsalam. Teteh Kaila enggak telat ya, ini baru mulai. Silahkan boleh dibuka kameranya ya. A'a Fauzan, Teteh Kaila. Kemudian Teteh Khaira. Halaman berapa? Halaman 76 ya. Halaman 76 ya. Nah, anak-anak yang sudah boleh menyimak ya. Oke. Nah, ini ada di halaman 75 ini ada perkalian, ada contoh perkalian ya.
Kira-kira ini gambar apa ya? Gambar buah apa ini? Ada yang tahu? Jambu. Buah jambu. Jambu. Buah jambu. Ada lagi selain buah jambu, kira-kira buah apa ya? Ayo, ini. Ustazah izin ke toilet. Ya, silahkan ya. Yang mau ke toilet silahkan. Ah, Fauzan mau ke toilet ya? Ustazah. Ya. Oh, patut beda angkanya. Dua. Ya, ini di halaman 75. Anak-anak boleh melihat di layar Ustazah saja ya. Nanti akan kita kerjakan di halaman 76. Nah, cek dulu nih suara Ustazah jelas nggak ya? Jelas. Jelas? Oke. Nah, di sini ada perhatikan contoh berikut. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, perkalian bilangannya dengan angka berapa? Angka 2 ya? Oke. Dengan angka 2. Nah, jadi 3 digabung 3. Anak-anak sudah paham ya? Tiganya ada dua. Tiganya ada dua. Ya, duanya ada tiga. Kalau enggak, tiganya ada dua. Wah, hebat ya yang sudah paham. Hey. Kita lanjut ke halaman 76. Kita isi dulu deh yang ini ya. Kita isi dulu ya. Kira-kira 2 dikali 3 angkanya berapa? Ada yang tahu? Itu juga udah. Enam. Betul. Iya. Hasilnya 6. Nah, 6 ya. Kita hitung nih jamnya ada berapa? Ada 6. Oke. Kita lanjut ke halaman 70. Ke halaman 76. Nah, sekarang ini adalah perkalian 2 dikali 4. 2 kali dikali 4. 2 kali 4 kali. 8. Oke. Nah, ini 2 dikali 4. Kira-kira tadi jawabannya berapa? 2 dikali 4 berapa jawabannya? 8. Iya, betul. Wah, hebat. 8 ya. Anak-anak boleh tulis 8. Dan tulis. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Wah, cepet ya. Kalau matematika nih kelas 2 Alfa Robi, hebat. Nah, tadi kan kata Ustazah, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, ada juga penyelesaiannya seperti ini nih, anak-anak. Nah, kita sudah bahas di minggu lalu ya. Kita sudah bahas di minggu lalu. Oke, Ustazah sambil lihat-lihat nih, anak-anak. Oh. Oke, nah tadi 2 kali 3 sama dengan penjumlahan berulang, 3-nya ada 2. Atau kita bisa jumlahkan 3 tambah 3. Nah, sama dengan hasilnya 6. Nah, kemudian 2 kali 4, tadi hasilnya 8. Anak-anak sudah paham ya, tadi sudah pada tahu nih. Nah, caranya 2 dikali 4, penjumlahan berulangnya adalah 4-nya ada 2 atau 2-nya ada 4. Iya, wah hebat. Nah, perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri karena ada 2 ya. Oke, sampai sini paham? Raihan sudah paham. Oke, Raihan sudah paham. Oke, A Bintang sudah paham. Belum paham karena tadi ke kamar mandi. Siapa yang belum paham? Oke, A Alvaro belum paham. Oke, kita bahas lagi ya. Nah, kalau matematika itu harus pelan-pelan nih. Nah, ini kan kita akan membahas perkalian 2 ya. Perkalian angka 2. Nah, tadi di atas ada 2 dikali 3. 2 dikali 3. Ya, 2 dikali 3. Atau 3-nya ada 2. 3-nya ada 2. Kita tambahkan. 3 tambah 3.
3 tambah 3 hasilnya 6, betul. Nah, kemudian 2 kali 4 itu artinya 8. 2-nya ada 4 atau 4-nya ada 2 ya? Ya, betul. Nah, 4 ditambah 4 hasilnya 8. Oke. Okay. 8. Ya. Coba kalau Ustazah kasih soal nih. Kasih soal. Nanti di bawah juga pasti ada ya. Tapi sekarang Ustazah mau cek dulu nih. Kira-kira 2 dikali berapa ya? 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya berapa? 10. Oke, 10. Ya, hasilnya adalah 10. Atau kita bisa tulis 5 ditambah 5. 5. Ya, sama dengan 10. 10. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke soal yang pertama ya. Ke soal yang pertama. Nah, di sini ada 10 soal. Sekarang kira-kira yang mau menjawab. Ustazah, sekarang halaman 77 udah. Halaman 77. Hebat Asya. 5 7 6 7 7 udah. Wah, hebat. Good job Asya. Oke. Okay. Di kelas 2 Alfa Robi ternyata beda dengan kelas lain ya. Di kelas 2 Alfa Robi di kelas 2 Alfa Robi ini matematikanya pada jago-jago nih, hebat. Wah, tepuk tangan dulu dong semuanya. Wah, sudah cerdas nih, alhamdulillah. Oke, sekarang Ustazah mau lihat siapa kira-kira yang mau mengerjakan nomor 1? Raihan. Oke, A'a Raihan. Karena yang duluan A'a Raihan. A'a Raihan ya. Nanti Mas ada apa sih, Rai? Oke. Kita harus saja mute dulu ya. Raihan boleh dibuka mute-nya. Fauza nomor 2 nanti. Oke, nanti duduknya yang rapi ya. Nah. Raihan, 2 dikali 2 kira-kira hasilnya berapa? 4. Hasilnya 4. Betul ya, hasilnya 4. Atau kita bisa tulis di sini ya, di bawahnya ya. 2 ditambah 2. Karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang, jadi kita bisa tulis 2-nya ada 2. Nah, 2 ditambah 2 hasilnya 4. Betul, yeay. Raihan, hebat. Dapat love dari Ustazah. Dapat love. Good job. Oke, terima kasih ya Raihan. Boleh di-mute lagi ya? Ya. Oke, selanjutnya. Rival. Oke, yang duduknya paling rapi. Duduk siap. Duduknya yang paling rapi. Saza mau ke ya. Teh Nita. Ya. Biar nanti udah 2 kali 4 berarti... Oke, Teteh Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Itu suara siapa ya? Teteh Najla. Wah, oke. Teteh Nita. Nah, Teteh Nita kita isi nomor 2 ya. Isi soal nomor 2. Di sini soalnya ada 2 kali 7. Ustazah, tapi Najla udah dikerjain duluan. Oke, oh, Teteh Najla, good job. Gak apa-apa, Teteh Najla. Ustazah, belum ngerti yang tadi. Ya, oke. Okay. Caranya masih sama ya, nanti kita akan bahas ya. Teteh Najla, boleh menyimak saja dulu ya, Naya. Ah, hebat. Terima kasih, Teteh Najla. Oke, okay, Teteh Nita. Teman-teman yang lain boleh untuk menyimak dulu ya. Oke, ini caranya masih sama. Cara nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan sampai nomor 10 masih sama caranya ya. Kalau anak-anak sudah tahu caranya, pasti akan mudah untuk mengerjakannya. Oke, Teteh Nita kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2, ada 2 dikali 7. 2 dikali 7 kira-kira hasilnya berapa? 14.
Hasilnya 14. Kenapa Teteh Nita tahu hasilnya 14? Dihitung. Dihitungnya bisa dengan penjumlahan. 7-nya ada berapa? 2 kali. Iya, 7-nya 2 kali. Nah, hasilnya 14. Atau bisa juga dengan 2-nya berapa kali, Teh? 7. 2-nya 7 kali, betul ya. 2-nya 7 kali. 2, 2, 2, sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 di berapa, Ustazah? Ya. Tematiknya tematik 2 ya. Gimana ini ya? Nah, di bawah ya. Tematiknya tematik 2 halamannya halaman 76 ya. Sudah. Oke. Nah. Terima kasih Teteh Nita. Wah, Teteh Nita hebat ya, sudah paham ya caranya ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Wah, hebat Ajuno. Oke. Yang sudah selesai boleh untuk menyimak ya. Kami. Ya? Iya. Oke. Kira-kira yang nomor 3 siapa nih? Yang nomor 3. Oke. Duduknya duduk siap dulu ya. Perhatian. Duduk siap, gerak. Yang nomor 3. Ada Fauzan. Ya, boleh? Dibuka mute-nya. Oke. Aa Fauzan. Kita lihat nih di sini. Di nomor 3, soalnya adalah 2 dikali 4. Kira-kira jawabannya berapa ya? 2 dikali 4? 8. 8. Wah, sudah paham. Kalau misalkan Ustazah mau dengan penjumlahan, 4-nya ada berapa ya? 4-nya ditambah berapa? Iya, 4-nya ada 2. Oke, 4-nya ada 2 kali. Hasilnya 8. Atau bisa juga 2-nya berapa kali? 4 kali. Iya, 2-nya 4 kali. Dibalik-balik ya. Dibalik-balik angkanya. Nah, hasilnya 8. Seperti ini ya. Oke, terima kasih Al Fauzan yang sudah berhasil menjawab nomor 3. Oke, sekarang Ustazah pilih Akhwat ya. Pilih Akhwat yang akan mengerjakan soal nomor 4. Kira-kira siapa ada yang berani Akhwat? Ayo, siapa ya? Ustazah pilih Teteh Farina. Teteh Farina boleh dibuka mute-nya? Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 4 ya. Nah, di soal nomor 4, soalnya adalah 2 dikali 9. 2 dikali 9, kira-kira hasilnya berapa ya? 18. Wah, hebat. 18. 18. Atau Ustazah bisa dengan cara 9. 9-nya ditambah berapa? Berapa kali? Ditambah berapa? Ustazah, izin ya, minum. Boleh, silakan ya yang mau minum ya. 9-nya ada 2. Nah, penjumlahannya berulang 2 kali ya untuk angka 9. 2 kali ya untuk angka 9. 9-nya 18 atau 2-nya ada berapa kali deh? 9. Iya, 2-nya ada 9 kali. Coba hitung nih, angka 2-nya udah 9 kali belum ya? Wah, panjang ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ini kelebihan nggak ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, atau seperti ini ya. Angka 2-nya berulang sebanyak 9 kali.
9 kali. Oke. Terima kasih Teteh Farina yang sudah membantu menjawab nomor 4. Sekarang nomor 5 kira-kira ada yang mau nomor 5? Oke, ada Arifah. Oke, ada Arifah. Ya, satu Arifah. Wah. Nomor ini aja. Oke, Arifal nomor 5 nih. Wah, ini gampang ya Arifal ya. Jawabannya 2. Jawabannya berapa Arifal? 2. Jawabannya 2, betul. Jawabannya adalah 2. Nah, 2 kalau setiap angka yang dikalikan 1 itu adalah angka yang mengalikan ya. Seperti 3 dikali 1 hasilnya 3, 4 dikali 1 hasilnya 4, 5 dikali 1 hasilnya 5. Kalau 7 dikali 1 hasilnya berapa? Ayo, 7 dikali 1 hasilnya berapa? 7, iya karena 7-nya ada 1 ya. Oke, terima kasih Kak Arifal yang sudah membantu menjawab. Wah, itu sangat mudah ya kalau nomor 5 ya. Nah, sekarang anak-anak boleh tulis dulu ya sebelum kita lanjut ke nomor 6. Silakan ditulis dulu ya. Jawabannya. Oke, silakan ditulis dulu. Al-Fatir, boleh ditulis dulu jawabannya ya. Berarti ada 1 4-nya, ada 1 4. Sudah? Sudah. Ini boleh di-close? 1 belahnya, ada. Oke, dihitung mundur ya. Sudah selesai semuanya, Ustazah. Wah, hebat. 5. Belakangnya 3, 2, 1. Oke, Ustazah hapus. Sudah, Ustazah. Oke, nah sekarang yang Ustazah pilih namanya itu harus menyebutkan jawabannya. Silakan boleh diisi dulu ya. Ke nomor 6 sampai nomor 10. Silakan anak-anak boleh mengisi dulu halaman nomor 6 sampai nomor 10. Aku udah diisi. Sudah? Oke. Aku udah diisi. Wah, hebat. Artinya apa belum? Aku udah diisi. Ustazah kasih waktu 2 menit ya. Ya silakan yang sudah isi. Alhamdulillah. Yang belum silakan ya. Nanti Ustazah akan pilih. Kira-kira yang akan menjawab soalnya siapa? Sudah Ustazah. Oke, yang sudah boleh raise hand ya. Kita tunggu teman-teman yang lain yang belum ya. Sudah selesai.
Ustazah salah nulis chatnya ya. Ustazah udah selesai. Baik, 1 menit lagi ya, silakan. Ada yang punya kucing. Kenapa malah videoin kucing? Sudah ya. Siapa di sini yang dulu? Aku. Oke. Kita akan mengerjakan menjawab bersama-sama ya. Nomor 6 sampai nomor 10. Kita akan memakai spinner lagi ya. Jadi nanti tidak akan saja yang pilih. Boleh, Liz. Kenapa lip, Nak? Jangan lip ya. Udah selesai semuanya, terus apa? Oke, nanti Aa Aska boleh matikan dulu kameranya ya. Nanti kita akan foto bersama ya. Ya, silakan yang anak-anak yang sudah. Boleh untuk mematikan kamera ya. Tapi kalau misalkan mau menyalakan juga tidak apa-apa ya. Nah, jangan leave ya anak-anak ya. Oke. Di sini sudah kelihatan belum ya layarnya? Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to. Ustazah, udah selesai. Oke, yang sudah selesai. Ya, udah ada Sinwi. Keren. Oke. Kita akan pakai spinner ya untuk menjawab nomor 6. Spinner ya. Kira-kira ada siapa ini? Nomor 6. Pinwheels-nya. Ada Teteh Raida. Teteh Raida boleh coba disebutkan jawaban nomor 6 kira-kira apa? Teteh Raida. Wah, Teteh Raida kemana ya? Teteh Raida. Oke, karena Teteh Raidanya mungkin sedang ke toilet ya. Oke, kita pilih lagi nih. Kira-kira siapa yang akan menjawab nomor 6? Ada AA. Siapa nih? Ada AA Syakil. Silahkan AA Syakil. Kira-kira nomor 6 jawabannya berapa ya? AA Syakil. 3, 2, 1. Oke, tidak ada juga nih. Karena sudah mungkin ya, tadi mengerjakan ya. Wah, pusing ya. Nah, ada siapa ini? Pusing sama soalnya. Tidak ada ya. Kita lanjut lagi ke siapa ini kira-kira? Ada Hafiz. Hafiz boleh? Yeay. Jawabannya berapa?
jawabannya berapa? Berapa? Nomor 6 jawabannya kira-kira berapa ya? Soalnya terlihat 4 kali 2. Kita jawabannya berapa? 4 kali 2 8. Teman-teman, jawabannya betul 8? Betul. Betul. Jawabannya 8. Yang menjawab 8 betul ya. Oke, hebat. Terima kasih, ah, Hafiz. Selanjutnya, kita lihat lagi. Yang akan menjawab adalah... Kira-kira nama siapa ya sekarang ya? Ada Teteh Najla. Oke. Najla boleh dibantu untuk jawaban nomor 7 kira-kira jawabannya berapa ya? Nomor 7. Ya, nomor 7. Wah, ya, nomor 7 kira-kira jawabannya berapa ya? 6 dikali 2? 6 dikali 2. 6 dikali 2 kira-kira jawabannya berapa? 11. Berapa? Teteh Najla? 12. 12, betul. Nah, Teteh Najla, kalau Ustazah mau dengan cara penjumlahan, 6-nya harus ada berapa kali, Teh? 6-nya harus ada berapa? Harus ada 2? Iya, harus ada 2. Atau 2-nya harus ada 6. Oke. Okay. Terima kasih, Teteh Najla. Selanjutnya, siapa lagi ya? Selanjutnya siapa? Aku Ustazah. 1, 2, 3. Oke, ini sesuai dulu ya. Ada Bang Gazi. Bang Gazi, boleh dibuka mute? Sudah selesai kerjanya. Oke, nggak apa-apa. Sudah selesai. Abang Gazi, nomor 3 kira-kira jawabannya berapa ya? Nomor 8. Nomor 8 kira-kira jawabannya berapa ya? 20. Nah, teman-teman, kira-kira jawabannya 20 betul atau tidak? Betul. Oke. Betul jawabannya ya, Bang Gazi ya. Nah, sekarang Ustazah mau minta yang membantu nih, A'a Fatir. A'a Fatir, di nomor 8, 10 dikali 2 kan hasilnya 20. 10 dikali 2. Nah, ya, Ustaz. Ya, kira-kira 10-nya harus ada berapa? 10-nya 2. Harus ada 2, betul. Nah, kalau 2-nya harus ada berapa kali? 10. Oke, okay, good job, A'a Fatir. Wah, hebat ya. Nah, sekarang kita ke nomor 9. Siapa ya? Ya, silakan yang mau ke toilet ya. Nah, ada yang menjawab adalah Alsaro. Oke, Alsaro. Kira-kira nomor 9, 5 dikali 2 hasilnya berapa ya? A'a Alvaro? Masih di Zoom? A'a Alvaro, boleh dibuka mute-nya? Boleh dibuka mute-nya? Nah, jadi menghilang. Oke, sekarang 5 dikali 2 kira-kira berapa, A'a Alvaro? 18. 5 dikali 2? 5 dikali 2, 10. Oke, teman-teman jawabannya kata A'a Alvaro 10 betul atau tidak nih? Betul. Betul. Oke, terima kasih A'a Alvaro. Wah, betul ya, jawabannya 10. Ustazah mau minta bantuan lagi nih ke siapa ya kira-kira ya? Ke A'a Daryl.
Kak Dario, boleh dibuka mute-nya? Itu ditanya sama Ustazah. Nah. Oke, Kak Dario. Tadi kan di nomor 9, 5, 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, kalau Ustazah mau pakai penjumlahan, kira-kira 5-nya harus ada berapa kali? 2. Wah, good job. Harus ada 2 kali ya, betul ya. A'a Daryl, jangan malu-malu ya, Nak ya. Oke, padahal jawabannya sudah betul. Kalau misalkan Ustazah mau pakai angka 2, 2-nya harus ada berapa kali? 2-nya harus ada berapa kali? 2-nya ada, kalau pakai angka 2, 2-nya harus ada berapa? 5. Oke, betul. Betul ya, angka 5 ya. Harus bilang dulu ke bundanya nih. Bisik-bisik dulu. Ya, malu-malu saja ini. Oke, nggak apa-apa ya. Dari oh, hebat, kucuk, Kak. Masya Allah. Betul ya, jawabannya adalah 5-nya harus ada, 2-nya harus ada 5 kali ya. 2-nya harus ada 5 kali. Sekarang tinggal nomor 1, tinggal nomor 10 nih, satu lagi ya. Kira-kira akan ada siapa nih yang akan menjawab? Oke. Ada Teteh Haura. Teteh Haura masuk Zoom tidak ya? Tidak ada ya, Teteh Haura. Oke, sekarang kita pilih lagi. Ada siapa ini ya? Ada Teteh Amira. Teteh Amira boleh dibuka mute-nya ya? Oke, Teteh Amira di nomor 10. Ini soalnya ada 1 dikali 2. Wah, soalnya mudah nih. 1 dikali 2 kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Ya, 2 lah. Teteh Amira? Kalau kita... Oke, 2 ya. Jawabannya adalah 2. Kalau 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Kalau misalkan Ustazah mau pakai penjumlahan, kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak, Teteh Amira? Teteh Amira? Bisa? Ya? Ya? Oke, bisa ya. Nah, penjumlahannya itu ada satunya, ada 2. Satunya ada 2, jadi 1 tambah 1. Ini adalah 2. Oke, anak-anak sampai sini, ada yang belum paham? Paham. Sudah paham. Siapa yang belum paham? Raihan paham. Oke, semuanya sudah paham ya. Boleh ditulis dulu ya. Ustazah kasih waktu 1 menit. Silahkan. Satu menit ya. Pegel abis nulis. Oke, sudah ya? Boleh Ustazah hapus? Anak-anak sudah menulisnya? Saya mau bikin centang ya. Oke, sudah ya? Akan Ustazah hapus nih. Nah, masih ada satu halaman lagi ya. Di halaman berapa? Di halaman 77. Mei, aku
udah kerjain. Ini gampang ya, ini mudah, sangat mudah. Okay. Ya. Oke. Ya. 9 kali 0. Ah, hebat. Ya. Nah, sekarang kita akan jawab bersama-sama nih. Suaranya boleh ya dikeluarkan ya? Udah. Wah, hebat. Kita mulai dari nomor 1. Boleh kita jawab bareng-bareng ya? Bareng-bareng ya. 6 dikali 1 hasilnya? 6. Oke, 2 dikali 1 hasilnya? 2. 1 dikali 4 hasilnya? 4. Oke, 4. 1 kali 9? Ke nomor 4. 1 dikali 1? 9. 2. Oke, 9. 3 dikali 1? 4 kali 1. 3. Wah, sama ya kalau sudah apa rebu. Oke, 4 dikali 1 hasilnya? 4. 1 kali 1? 1 1 dikali 8? 8. 8. 5 dikali 1 berapa? 5. 10 dikali 1? 1, 10. Oke, 10. Silakan yang masih mencatat ya, boleh dicatat dulu ya. Wah, hebat. Masya Allah, hebat nih. Udah pada dicatat. Nanti anak-anak tidak perlu mengirimkan ke ustazah ya. Tidak perlu difotokan ya. Oke. Okay. Kata Amira, joget-joget. Sampai 10.03 ya waktunya ya, sebentar lagi ya. 10.03 ya, nanti kita akan ke perkalian dengan angka 0. Oke. Kok sepi? Ya, Ustazah mute dulu semuanya. Biar semuanya husuk, yang mencatat ya. Oke, waktunya sudah habis. Ustazah hapus ya. Boleh Ustazah hapus? Boleh. Boleh. Aja, ya, tapi boleh. Kalau yang kita okay. Jangan dihapus. Ya. Kita lanjut lagi ke perkalian dengan bilangan angka 0. Kira-kira angka 0 ini cara menyebutkannya angka 0 atau kosong? 0. Kita akan menyebutkan angka 0 ini bukan dengan kosong tapi 0 ya. 0. Oke. Kalau anak-anak boleh lihat nih, Ustazah tulis ya di sini ada 302. Angkanya boleh disebutkan? Angka 302. Di angka 302 ada angka apa saja? 3. 3. 0, 2. Wah, hebat ya semuanya. Itu ya, 3. 0, 2. Bukan 302. Jadi kita menyebutkannya 0, oke? Okay? Oke, okay, kita lanjut ke perhatikan perkalian dua bilangan berikut. Nah, semua yang kita kalikan dengan 0 pasti hasilnya adalah 0. Coba. Pernah ada yang hasilnya kayak 100. Ya, ada. Teteh Kaila, kalau ustazah tanya 1000 dikali 0 berapa hasilnya? Nol. Iya. Berapapun jumlahnya, berapapun angkanya, kalau kita kalikan nol, hasilnya adalah
Nol. Gimana nolnya? Nol. Kalau di Arab nol itu titik. Oh, kalau di Arab nol itu titik ya? Iya. Wah, hebat. Oke, sudah paham nih. Sudah jago-jago juga bahasa Arabnya. Nah, sekarang hitunglah. Oke, kita sama-sama menghitung ya. Ada 10 soal lagi nih, ada 10 soal. Oke, Ustazah. Bersama-sama buka lagi mute-nya. Sudah. Oke, kita mulai dari nomor 1. 9 dikali 0 hasilnya? 0. Oke. 5 dikali 0 hasilnya? 0. 1 dikali 0 hasilnya? 0. Iya, 8 dikali 0 hasilnya? 0. Kalau 3 dikali 0 hasilnya? 0. 6 dikali 0 hasilnya? Semuanya 0. Iya betul, semuanya 0 ya. Anak-anak boleh tulis semuanya 0. Oke, okay. Silakan. Jawabannya adalah 0. 0. Iya, 0. Kalau Ustazah tulis seperti ini, 7 kali 0 hasilnya 7, betul atau tidak ya? Tidak. Oke, okay. Anak-anak sudah paham nih. Silahkan ya, Ustazah kasih waktu 1 menit untuk nuliskan angka 0. Wah, sudah pada paham nih. Aku tadi. Nah, yang sudah anak-anak boleh tulis tanggal hari ini ya, tanggal 6, bulannya bulan September. Bulan September 2021. Tanggal ya, tulis dimanapun ya, mau di bawah, mau di atas. Tulisnya seperti ini, 6 September 2021. Kemudian minta tanda tangan orang tua, atau anak-anak boleh tanda tangan sendiri ya, seperti Ustazah nih. Nah, di tanda tangan sendiri. Tanda tangannya. Yo, silahkan. Tanda tangannya jangan ngikutin Ustazah ya. Tanda tangan apaan itu? Tanda tangannya, ini tanda tangan Ustazah, nama Ustazah. S dan L. Ini apa ini? Kalau A ada hari, misalkan M dan D. Nama kita boleh aja. Ya, itu inisial ya. Mau bintang atau mau tambah sendiri juga boleh ya. Aku belum punya. Ustazah tulis tanggal. Ya, betul. Tulis tanggal yang sudah ya. Silahkan. Boleh ke ayah bundanya ya. Nanti sambil dicek sama ayah bundanya. Ini aja. Ustazah. Ya. Bundanya lagi pergi. Oh, kalau bundanya lagi pergi boleh ditanda tangan oleh anak-anak ya. Yang belum punya tanda tangan boleh pakai tanda bintang. Ya. Ya, Fatir kenapa? Ustazah, kapan selesai? Ini sudah selesai, alhamdulillah ya. Nih sambil menunggu teman-teman menulis tanda tangan. Bintang apa kayak gitu? Ustazah. Oke, waktunya sudah habis, anak-anak. Boleh bukunya ditutup dengan membacakan hamdalah ya. Alhamdulillah. Alamin. Oke, ditutup kameranya boleh dibuka ya. A'a Juno, A'a Rimbun, A'a Syakil, Abang Gazi, dan A'a Zirin. Sudah. Sudah. Arifa boleh dibuka kameranya ya. Ipao. Oke. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Bagaimana matematikanya menyenangkan atau tidak nih? Menyenangkan. Alhamdulillah.
kita akan berdoa dulu ya anak-anak ya. Oke. Kalau Teteh Hana ada tidak ya di Zoom? Teteh Hana tidak ada ya? Di foto enggak? Pakai background. Sekarang yang akan memimpin berdoa adalah paling absen ya, adalah Teteh Haura. Teteh Haura ada tidak ya? Teteh Haura tidak ada ya? Oke, kita lanjut lagi. Berarti A.A. Juno yang akan memimpin berdoa. A.A. Juno? Oke, ya. Juno yang akan memimpin berdoa. Oke. Nah, sebelum itu bentar anak-anak, alat tulisnya silahkan disimpan, alat tulisnya, bukunya disimpan juga, ditutup ya. Hari ini kita sudah belajar dan kita jangan lupakan ayah bunda ya untuk menyimpan bukunya, silahkan disimpan masing-masing ya. Oke, kita akan berdoa dulu nih. Silakan kalau ada sampah BRTT dulu dipegang saja ya, nanti ada sampah nanti kita buang setelah ini. AA Gazi, Abang Gazi boleh ditutup bukunya ya. Perhatian. Yo, Juno, dilanjutkan. Hap. Berdoa dimulai. Terima kasih Juno yang sudah memimpin untuk berdoa hari ini. Besok ada waktunya foto. Ada Teteh Khaira dan Teteh Kaila ya yang memimpin berdoa ya. Oke, kita waktunya foto nih. Gayanya udah pada